Temen gua, tuh, tuh ke siapa tuh? Benny, Ben, ada tim Ben. Si Kutu mati lagi. Kok si Kutu yang mati sih? Kan? Kutu apa? Opening dulu tuh si Apri. Sopri. Ayo Apri opening. Bentar. Ini granat kan? Iya, granat doang. Ya udah. Ya bentar ya. Loh kok dalam hati sih lu openingnya? Kagak, ini gua mau opening. Oh. Gua kira dalam hati openingnya gimana? Pokoknya panggil lu pada, pokoknya gua panggil. Jangan tuh, bentar. Si Kutu udah gak sabar kayaknya. Si Kutu sabar. Apri. Gua mau ngomong. Cepet-cepet, Pri. Halo, sekali lagi dengan gua, si Apri Azam, YouTube channel Gaming Indonesia. Dan kalian bisa lihat di depan gua ada si Kutu lagi. Tuh, berisik tuh. Dan pokoknya kita akan bermain Hand Simulator. Nah, Hand Simulator ini mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, pokoknya di sini kita akan menggunakan tangan, melakukan hal-hal yang benar. Dan di sini gua akan melawan Kutu, ada Benny juga, siapa namanya? Yuen Ikara, Eri, Kuskus, dan Yuhir juga. Jadi kalian bisa cek link deskripsi YouTube-nya di deskripsi gue ya. Udah, mulai. Si Kutu udah gak sabar tuh. Ayo kita mulai. Dia pengen bahas dendam kayaknya. Tadi kebom sama gue. Tuh, gue sekutu lu tuh, tenang. Gue belum mulai. Ini 14. Lu beli apa tadi? Lu beli apa tadi? Gua tinggal narik doang nih. Sama. Tenang aja. Bom gua jauh. Aduh, gantuan kuncinya susah ini. Kutu lu orang paling baik di dunia, Kutu. Oh, gitu ya. Ah, siapa tuh? Lu mau gua bom. Nih gua udah cabut nih. Nih gue lempar nih. Jangan, tolong. Ryu lu temen gue. Tuh, tuh ke siapa tuh? Benny. It was at this moment that he knew he fucked up. Benny, Ben, hati-hati Ben. Si Kutu mati lagi. Kok si Kutu yang mati sih? Si Benny. Kok si Benny yang selamat ini? Tahu nggak Ryu? Lu lempar ya. Si Kutu udah cepet-cepet cabut. Makanya dia bisa tendang. Kok ini si Benny selamat ya? Kok si Benny yang gua kenain bomnya kok si Kutu yang matinya ya? Bingung gua. Ini udah pada mulai apa belum? Udah. Yeah. Udah dapat lagi. Susah banget. Buka itunya susah coy. Enggak terlalu susah. Lu sahabat gua satu-satu. Gak mau masuk tangannya. Gak masuk kok, dicubit aja. Nih, cubit kayak gini. Astagfirullah. Cepet. Si Kutu takut. Ya ini sebelah gua siapa? Ya. Nih gua udah nih. Gua udah nih. What the fuck? Cepet mati. Ya mati. Mati semua. Susah. Nah, apa tuh? Lu ngomong apa tuh? Gua mulai lempar ke lu. Ayo udah nih. Lepasin dia. Lepasin dia. Eri terbang. Cie.
makanya tahu triknya. Ya bom gua jatuh. Bisa loh. Ya itu bom siapa ini? Jangan aku. Aduh. Enggak Eri. Kok sih gua aman? Ya bom gua hilang. Si Eri di sini. Ri, lu udah cabut belum? Udah lewat. Ya. Ri. Ri, mau dia. Lah. Lu ke si Benny matinya. Ini tetet. Nih, mama tuh mau pri. Mama tuh. Yes, tuh di sini. Selamat sih. Udah, gue baca doa. Lu bisa cek. Semangat banget. Sebelah lu si Kuto. Sebelah. Simpel aja di meja. Lupa gue baca doa. Lemparnya susah. Iya susah kalau. Kalau mau mereka dibunuh. Tapi kalau lu lempar ke mereka, yang mati dua orang. Udah. Simpel di meja. Simpel di meja. Gimana coy? Tiba-tiba lemparin aja sekuat tenaga. Udah tungguin aja. Aduh si Kuso. Ih. Kok susah banget. Parah. Ih. Ih. Si Kuto mati dulu. Kok si kuskus yang lempar bom ke gue, si kuskus yang mati ya? Itu akibat amal dan kebaikan gue sih. Oh. Jadi gue kuat. Gue mau ketawa gak? Noni! Dah! Kenapa bunuh diri? Enggak! Si kuskus ya akhirnya. Wah, si kuskus mati! Waduh! Ya, si kuskus mati! Siapa? Ya dadah, lihat anak baru. Dadah. Cepet banget aja cucu. Om gua pergi. Dadah kutu. Kok si kuskus yang mati sih? Padahal gua kusi kutu loh. Bleh. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, terkenal bila dia pandai menghibur. Serius terhibur, bikin sakit perut sebab gelagat. Dia ramai suka dia sebab pandai menghibur. Oh, pandai gila, memang pandai gila. Dia sangat power dalam babak menghibur. Sampai sakit perut sebab ketawa. Supaya dia memang power. Oh, power.